3-4 hari ini bisa diselesaikan sehingga mobilitas distribusi barang tidak terganggu. Kemudian yang kedua juga hal yang berkaitan dengan evakuasi, saya melihat di lapangan tertangani dengan baik. Kemudian yang ketiga yang berkaitan dengan logistik untuk pengungsi, ini yang penting, dan karena hampir 20.000 masyarakat berada di dalam pengungsian, sehingga tiga hal tadi yang penting untuk kita lihat, sehingga kekurangan-kekurangan yang ada bisa dibantu dari pemerintah pusat, selain juga dari logistik yang ada di pemerintah provinsi, kabupaten, dan singkirkan debu yang masih melekat. Oh, singkirkan debu yang masih melekat. Tiga empat hari ini bisa diselesaikan sehingga mobilitas distribusi barang tidak terganggu. Kemudian yang kedua juga hal yang berkaitan dengan evakuasi, saya melihat di lapangan tertangani dengan baik. Kemudian yang ketiga yang berkaitan dengan logistik untuk pengungsi, ini yang penting, dan karena hampir 20.000 masyarakat berada di dalam pengungsian, sehingga tiga hal tadi yang penting untuk kita lihat, sehingga kekurangan-kekurangan yang ada bisa dibantu dari pemerintah pusat, selain juga dari logistik yang ada di pemerintah provinsi. Dikasih donat. Mau bilang apa ke Bapak Presiden? Makasih. Tadi dikasih apa sama Bapak Presiden? Masker. Masker. Mau ucapin apa sama Pak Presiden? Nah, cuman bawa gini doang, nah. Nah, jauh 3 jam lah anak-anak, nah. Coba liatin, nah. Sama ibu-ibu tuan, nah. Nah. Nah, kelaparan. Nah, nih ya, anak-anak kecil kelaparan, nah. Ini nasi, Bu. Ini nasi, Bu. Nah. Ini jam siapa? Lan baju siapa ini? Jam siapa ini? Nah, ya Allah, hai anak-anak kesian nih. Coba lihat, bayangkan. Dudukkan dulu. Nah. Dudukkan sini. Nah. Dulu. Nah, anak-anak kelaparan, nah. Nah, orang udah bisa ngatari karangane. Nah, dudukan dulu, Bu. Dudukan, Bu. Han, ya Allah, ya Rabb. Han. Kenapa? Nah. Halo ibu-ibu, dia banyak orang yang turun ke sini bawa nasi cuman buat dia sendiri. Halo ibu-ibu, dia banyak orang yang turun ke sini bawa nasi cuman buat dia sendiri. Kena aja Bapak Pandir makan. Kena aja Bapak Pandir dulu makan dulu. Nah, anak kelaparan ya. Ini membuka nih. Anak-anak turunnya dari sana 3 jam ya jalan kaki. 3 jam. Masya Allah, ya Allah. Dia kelaparan loh. Kejauhan kita ngantar. Dalam kegalutan masih banyak tangan yang tega berbuat nista. Oh, Tuhan pasti telah berperhitungan.
barang ya. Ini baru aja tadi kan aku lihat di lampu yang mana di Grogot yang memang mau ngasih barang ini yang isolasi sama sekali ya. Nah ini nah aku enggak bohong nah ini anak-anak loh jalan kaki dari Arangani nah 3 jam nah sampai kelaparan loh nah. Nenek-nenek coba bayangkan. Ini barangnya ya dari nah. Nanti insya Allah kita bagikan ya. Kita bagikan lagi. Adikku ngasih info ke sana buat turunan ngambil. Tapi yang mas-masnya mobil trail itu nyuruh kasih anu ngasih barang nanti ke sana. Bilang pada kan yang diperlukan minyak tanah. Nah. Sama minyak tanah kalau bisa Bu beli mulai bensin kalau bisa itu yang sangat dipentingkan di sini Bu. Bensin agen minyak gas dengan di masjid. Ya. Bensin agen masjid. Ya. Bensin. Kalau bisa bensin, minyak lamak, minyak tanah sama beras Bu itu yang goreng. Iya, minyak goreng Bu, minyak goreng Bu ya. Minyak goreng Bu. Iya. Minyak goreng. Kamu lihat langsung sini aja dong, lihat langsung sini. Jadi nyaman kan Bu ini kan banyak barang dicanakan. Bahan ke anak-anak jalan kaki. Siannya. 3 jam ada mau ambil nah nenek-nenek ada kalau enggak ngambil kalau enggak ngambil seorang ada makanan nama itu bosnya jalan pastinya kan itu ngeri banget orang masing-masing jadi kayak apa nih orang ngambil masing-masing orang maaf bukannya dengan nantinya kayak enggak anu kah enggak boleh apa sih enggak ngasih boleh semalam bakal lihat keduanya. Ini kedewannya apa Pak? Nah, dengar sendiri kan, dia enggak berani dekat-dekat katanya orang kelai-kelai semua. Makan sudah deh, makan sudah deh. Makan sudah deh, makan. Jadi bilang ya. Bilangku yang sangat membutuhkan ya Desa Arangani. Desa Arangani yang sangat membutuhkan. Keluarga kita itu yang nah, ini yang sangat membutuhkan tuh Arangani yang nah. Makanya aku perwakilan dari ibu-ibu yang tanah Grogot ya. Nah. Makanan itu bukain nasi ada makanan sudah makanan sudah. Tadi dapat aja tuh. Pokoknya pian membawa barang aja udah tadi membawa barang sini pian. Anu, Nek, kasih aja kabar dari buhan di sana, barang di sini. Ada ambil di seberang ambil. Padahi laun buhannya di sana. Jangan kada dipadahi laun buhan seberetaan yang di Arangani pada ke sini barang. Ada barang sini. Ini barang yang hagan sampus ya kelompokan sini ada jetong dua mobil sudah disiapkan. Jadi yang di Arangani ada juga sudah. Di sana kan ada truk lagi yang belum datang juga. Itu yang di seberang masih ada barang kita ya. Kita 4 buah mobil ke sini ngangkut barang yang dari bagiannya dari Grogot itu yang uang yang kemarin ada itu kita belikan terpal sama yang lain-lain ada yang memang tikar yang membutuhkan. Insya Allah enggak kemana-mana itu uang anunya. Nah, sangat bermanfaat. Adalah dia di atas segalanya. Nah, anak-anak jalan kaki 3 jam ya Allah assalamualaikum apa ya halo 3 jam lo anak-anak jalan kaki nah hey, Arif sampai kelaparan halo Arifnya baru belangkir barang di tempat anu ini di tempat lokasi di sini yang sangat membutuhkan ya nanti bilang itu ya bensin minyak tanah barang baju ipit dipakai sama yang lain-lainnya perabotan rumah tangga kalau yang di Arangani sangat membutuhkan. Pasti telah berhitungkan minyak kan ditemukan barang kan hilang.
amal dan dosa yang kita perbuat. Ini ya barang-barangnya ya. Nah, yang ibu-ibu dari Grogot, nah. Ini barang-barangnya nah. Hanya kepadanya kita kembali. Tak ada yang bakal bisa menjawab. Kita harus bawa baju yang paruhnya kau. Mari hanya runduk sujud padanya. Bagi ya ke desa Arangani. Yang di desa Arangani banyak ya. Nah, ini kita belikan kemarin yang memang enggak ada donasi, kasih uang aja kan kita belikan keliling nah. Nah, buat nyamuk, popok, susu itu alhamdulillah banyak. Yang di seberang ya itu nah dibongkar masih. Yang paling terdampaknya itu kita memang desa Arangani ya. Desa Arangani sampai tuh anak-anak sampai kelaparan ya Allah. Ibu-ibu turun. Tuhan orang butuh makanan nah. Nih. Nih yang buat anu nih, teman-temannya yang anu nyumbang beras nah. Berusahalah agar dia tersenyum. Hari ini ya kita anukan, kita kasih kabar ke sana ya. Insya Allah kita bagikan langsung nih sama ibu-ibu yang sana. Masih barang di mobil masih ada lagi. Ada ibu-ibu sama anak-anak tuh jalan tuh sampai dia kelaparan loh. Ada orang ngambil nasi dari kampung aku sini bawa ke Arangan itu, nggak boleh minta. Kalau enggak jalan sendiri ngambil, itu 3 jam loh dari Arangani ke sini. Masya Allah. Aku sampai enggak bisa ya Allah, enggak bisa berkata apa-apa lagi. Ano, kena bisa aja bawa itu nasi-nasinya itu nah. Di sana. Bawa nasinya. Aku kadang tomat arang kebanjiran, anak bukan tuh nyaman. Di atas nasinya habis. Menyunyut, baris ada setengah cangkir ada nimbal bihan nambah urang empat napuh dua makanan dan dua masak manuan. Tunang belum boga barangnya berapa mobil lagi yang belum boga. Itu semua mobil itu ari peda habis kalau tuh. Habis. Kiran nintu lo nintu mayulah lo orang sini. Singkirkan debu yang masih melekat.